Kembali lagi di Global Auction. Setiap karya dari Maestro Avandi dengan tema pemandangan laut merupakan karya yang istimewa. Hal tersebut dikarenakan Avandi tumbuh di pesisir laut dan sebagai pelukis yang selalu menuangkan emosinya secara penuh dalam setiap karyanya, tema nelayan untuk Avandi tidak pernah gagal menunjukkan kedekatannya dengan subjek tersebut melalui warna, perspektif, goresan, dan juga detail. Seperti pada karya dengan judul Boats. Mari kita bahas. Dalam karya ini, Avandi memfokuskan keindahan serta kegagahan dari perahu tradisional yang sering digunakan oleh nelayan. Avandi menggambarkan sang perahu memenuhi bagian foreground dengan tiang menculang tinggi ke atas kanvas dengan warna kuning, hitam, dan coklat. Setiap bagian kapal digambarkan secara lengkap dari tali, ornamen, tiang layar beserta layarnya hingga para nelayan yang lengkap dengan topi capingnya. Demikian dengan salah satu ciri khas dari perahu nelayan, yaitu warnanya, di mana seringkali bagian depan perahu dicat dengan warna vibrant, seperti pada perahu ini, di mana Avandi menggunakan warna merah, putih, hitam, dan kuning. Hal-hal tersebutlah yang menunjukkan kemampuan observasi dari Avandi, serta mastery dalam teknik realis, di mana melalui perspektif dan proporsi, kemegahan, ketangguhan serta keindahan perahu ini dapat jelas terlihat. Langit digambarkan dengan gradasi warna biru dengan objek favorit Avandi yaitu matahari yang digambarkan dengan warna biru dengan sinar putih dan kuning. Juga perahu-perahu yang berada di kejauhan yang digambarkan pada bagian background. Ditambah lagi karya ini dibuat pada tahun 1963. Yang merupakan masa keemasan beliau, di mana beliau sering sekali diajak untuk melakukan pameran di berbagai mancanegara. Membuat karya ini menjadi salah satu karya perahu terbaik dari Avandi.